Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Tangan kamu gerak ya? Kamu gerak, nah Bunda bisa ngerasain itu tadi. Kalian denger Bunda kan? Ayah, Sira anak yang kuat, Sira anak yang hebat, bangun ya sayang, Bunda kangen, pengen mandiin Sira lagi, pengen main sama Sira. Pengen bacain dongeng untuk kamu, nak. Sira bangun, Yuna. Sira bisa kan ngabulin permintaan Bunda. Sira, tangan kamu gerak ya? Kamu gerak, nah Bunda bisa ngerasain itu tadi. Kalian denger Bunda kan? Sira. Arga! Anda mau ngapain di sini? Raya mana? Tadi saya lihat Raya datang ke sini. Sebaiknya Anda pergi sebelum saya panggil security. Kalau Pak Arga mau dengerin omongan saya dan berhenti berselingkuh, ini semua nggak akan terjadi, Pak. Apa maksud Anda? Pak Arga tahu kok. Pak Arga tahu apa maksud saya. Saya pastikan Anda menyesal ikut campur urusan saya. Dokter, mau panggilin dokter, mana dokter? Dokter, dari tangannya Sira gerak, dokter. Biar saya panggil. Biar saya panggil. Saya ayahnya. Biar saya kecek dulu kondisinya sekarang. Dok, tadi saya lihat Sira udah bisa gerakin tangannya, dok.
Apa itu pertanda Syira bakal siuman, Dok? Bisa jadi itu memang tanda akan siuman. Atau bisa juga pasien itu sedang merespon sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Baik, kalau begitu saya akan mengecek kondisinya sekarang. Saturasi oksigennya turun drastis, Dok. Segera siapkan alat defibrilator karena pasien harus segera ditransfusi. Suster, tolong nanti dicek stok darah AB, resus negatif di PMI ya. Baik, Dok. Sus, sus, gimana? Apa anak saya kenapa, Sus? Kondisi pasien sedang kritis. Saturasi oksigennya turun drastis, jadi pasien harus ditransfusi secepatnya. Saya mau mengecek stok darah yang ada di rumah sakit dan PMI, tapi kemungkinan terburuk kami tidak bisa mendapatkan stok darah karena memang langka. Sebaiknya ibu juga ikut mencari pendonor. Saya permisi. Aku nggak mau kehilangan Syira. Kita harus cari pendonor sekarang. Kamu yang tenang ya. Kita pasti bisa dapat donor darah buat Syira. Gak bisa setenang kamu, Mas. Mendengarkan tadi kata suster, darahnya Syira itu langka. Dan rumah sakit aja belum tentu punya darahnya Syira. Aku tahu sampai sekarang Syira belum dapat pendonor darah. Bahkan aku makin shock karena tadi aku lihat Instagramnya Laya. Makanya aku kesini. Karena golongan darah aku sama persis sama Syira. Tapi... apa? Kamu mau ngelarang aku? Donor darah buat anak kamu yang lagi butuh banget. Aku bisa minta Wilda buat donorin darahnya untuk Syira. Tapi kalau Wilda melakukan itu, bisa berakibat fatal sama Hanibani. Raya di mana ya? Nabila, maaf. Tadi saya sempat ngobrol sama Raya dan dia bilang dia mau kesini. Tapi setelah saya kesini, saya nggak menemukan Raya sama sekali. Saya harus ketemu sama Raya, Pak. Soalnya kan tadi dia live IG, saya mau tanya apa udah ada yang DM dia yang bisa jadi pendonornya Syira. Kira aku cari Raya. Ah, gak usah. Pak Arga di sini aja. Sampai keadaan Syira benar-benar stabil. Biar saya yang cari Raya. Assalamualaikum. Diam aja lah Syira kayak gini.
mencintai Raya. Ya Allah, selamatin anakku, si Raya.